kalian masih muda tapi pengen punya perusahaan gede, nih ada jalan pintas, yaitu jual beli saham perusahaan. Ya, singkatnya, beli saham itu artinya kita beli sebagian kepemilikan dari perusahaan itu. Tapi sebelum kita kalap beli saham, ada mindset yang perlu kita perhatiin dulu sebelum kita beli saham. Pertama, paham. Ya, pahamin dulu tujuan kita nabung saham itu buat apa. Tahu uang mana yang mesti dipakai untuk beli saham. Paham kita ini tuh tipe yang mana. Dan baru kita tentuin mana yang mau dibeli. Yap, silahkan di-pause dulu buat lihat ini. Yang kedua, punya. Ya, sebelum kita punya saham, ya punya dulu akunnya. Jangan sampai yang lain tahu. Terus pastiin bikin di tempat yang terpercaya. Abis itu, silahkan punya saham yang mau dibeli. Ketiga, pantau. Iya, kalau udah punya, pantau terus portofolio kita. Terus mau hold, beli, atau jual. Makanya, penting buat merhatiin perkembangan saham yang kita beli. Jadi gimana? Masih ada teman kalian yang nyuruh beli ini itu padahal nggak paham? Kasih lihat video ini. Dan seperti biasa, terima kasih.